Baik. Jadi insyaAllah para muslimah, kita lihat surah Asy-Syu'ara. Kita akan baca ayat 1 hingga 9, ya. Ustazah akan bacakan satu ayat, nanti insyaAllah sahabat muslimah akan ikut, ya. Okey, insyaAllah. Berapa bulan dah tak kuliah dengan ustazah? Lama, eh? Setahun ada? Tak kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dengung, eh? Lagi sekali. Okey, lagi sekali. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. إِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٍ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Sadaqallahul Azim. Kita dah baca ayat 1 hingga 9. Dinamakan surah Asy-Syu'ara kerana pada akhir surah terdapat perbandingan antara para penyair yang sesat
dengan para penyair, orang-orang mukmin, seperti mana terkandung dalam firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 224. Sebelum surah Asy-Syu'ara adalah surah apa? Sebelah dia tu. Surah Al-Furqan, ya. Keutamaan surah ini, para muslimah sekalian, ada dua riwayat. Dalam keutamaan surah ini, iaitu yang pertama yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan yang kedua diriwayatkan oleh Al-Barra. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu surata allati tadhkura fiha al-Baqarah min adh-dhikr al-awwal wa u'titu Taha wa Tasim mim min alwahi Musa wa u'titu fawatih al-Qur'an wa khawatim surat al-Baqarah min tahti al-Arash wa u'titu al-Mufassal nafilah." Maksud dia, aku dianugerahi sebuah surah yang menyebutkan di dalamnya tentang sapi betina sebagai peringatan pertama. Itu surah apa? Al-Baqarah. Dan aku dianugerahi surah Taha dan Tasim yang merupakan lembaran-lembaran daripada Taurat, iaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan aku dianugerahi Fawatih Al-Quran dan beberapa ayat di akhir surah Al-Baqarah daripada bawah Arash, serta aku dianugerahi Al-Mufassal, yakni surah-surah yang pendek sebagai tambahan keutamaan. Jadi surah ini termasuk dalam surah apa? Tasim. Okay, ya. Maknanya dari lembaran-lembaran Taurat. Diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha a'tani sab'al tawal makana at-Taurah wa a'tani al-Mubin makana al-Injil wa a'tani at-Tawasin makana az-Zabur wa faddalani bil Hawamim wal Mufassal ma qara'ahunna nabiyyun qabli." Sesungguhnya Allah menganugerahiku 7 surah yang panjang kedudukannya seperti Taurat, dan menganugerahiku penjelas kedudukannya seperti Injil, dan menganugerahiku surah-surah Tasin kedudukannya seperti Zabur, dan memberikan kepadaku keutamaan kepadaku dengan surah-surah Hamim dan Al-Mufassal yang tiada seorang Nabi pun sebelumku telah membacanya. Nah, jadi surah-surah pendek ni memang surah-surah keutamaan yang diberikan kepada Nabi SAW. Adapun surah Asy-Syu'ara ni pendek ke panjang? Panjang. Kalau pendek tu nak surah hafal 227 ayatnya. Ya. Tapi kenapa Ustazah pilih? Kerana ini di antara surah yang banyak kisah-kisah tentang para Nabi dan Rasul. Ya, sebab bila kita mengikuti tentang cerita-cerita Nabi dan Rasul ni, kita boleh membuat perbandingan. Ya, bila kita tengok cerita Nabi dan Rasul ni, Masya Allah, banyak sangat ibrah, pengajaran yang boleh kita ambil. Ya, kita nak comparekan hidup kita dengan siapa? Kita nak tengok perbandingan tu siapa? Dalam urusan-urusan keagamaan, kita tak boleh comparekan hidup kita dengan orang yang lebih malas, dengan orang yang lebih lalai. Kalau kita compare hidup kita dalam urusan keagamaan dengan orang yang lebih malas, agak-agak okey tak kita? Okey sangat dah. Ya, pukul 9 dah duduk dah iktikaf kat Masjid Ibnu Abbas, kan? Tapi kalau kita compare dengan orang-orang yang rajin, yang sanggup berjalan berhari-hari, berbulan-bulan demi mencari kesahihan sesuatu ilmu, ya, yang sanggup tinggalkan kampung halaman, keluarga, demi apa? Demi untuk mencari seorang guru yang mursyid. Kalau kita compare dengan orang yang seperti itu, macam mana kita akan lihat diri kita?
kita akan lihat diri kita ini masih terlalu jauh lagi dan terlalu banyak untuk diperbaiki. Betul kan tuan-puan sekalian? Ya. Dalam urusan-urusan keagamaan, dalam urusan-urusan ibadah, lihat orang lain. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam bab sedekah, ya, dalam bab puasa sunat, dalam bab qiyamul lail, dalam bab zikir, dalam bab mengaji Quran. Subhanallah tuan-puan sekalian. Kita kena mulai dan terus untuk melihat orang-orang yang jauh lebih tinggi kedudukan, ya, lebih baik, lebih bagus dalam urusan-urusan keagamaan ataupun ibadah ini.